Tarif tersebut akan masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak dan kemudian dikembalikan kepada institusi penerima PNPB sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh, Polri hanya melaksanakan peraturan pemerintah. Tetapi semua itu memang suatu dukungan anggaran yang nanti juga akan dikembalikan kepada institusi penerima PNBP untuk kepentingan peningkatan pelayanan publik. Contohnya di kepolisian,